tadi dan rekan-rekan sekalian, saya ingin menjemput yang berhormat Kasri untuk berikan sedikit amanah jadual pada hari ini, dan kita doakan satu kesan mungkin hasil yang terbaik daripada majlis menghadap Mak Tasri dengan sebuah diri Mak Tasri untuk berdua yang terlalu. Sebelum Tasri ucap, saya nak sebut sedikit lah. Tasri, always done the right thing. Even now you are doing the right thing. When you do the right thing, you will never go wrong, Tasri. Jadi, yang dalam umatnya saya mempersilakan yang Mak Tasri untuk berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Dato' Marzuki, Ketua Seusaha Sulit, rakan-rakan pegawai-pegawai di PMO yang saya hormati sekalian. Pertamanya, terima kasih kerana berpeluang untuk jumpa untuk mengucapkan farewell. Selamat tinggal. Bagaimana yang disebutkan oleh Dato' Marzuki tadi, hari ini saya telah memutuskan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan tujuannya tidak lain ialah untuk menyerahkan surat untuk peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri. Apapun saya nanti waktu menghadap mungkin ada masa sebelum itu, sebelum menyerahkan, untuk menyampaikan satu dua perkara pandangan saya lah. Kerana kedudukan saya sebagai Perdana Menteri tak boleh dapat terus kekal, kerana mengikut perlembagaan Malaysia, sekiranya saya rasa saya itulah tak dapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen, maka saya sebagai Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan. So, itu apa yang telah pun dijelaskan, dan saya sebagaimana biasa seorang manusia yang sentiasa ikut aturan-peraturan, tunduk kepada apa-apa yang ada dalam perlembagaan. Kerana bila mana saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, saya telah berjanji bahawa saya akan menjunjung perlembagaan negara, institusi raja dan sebagainya di bawah sistem demokrasi berparlimen kita. Itu adalah satu perkara yang tak boleh saya ingkari. Walaupun di luar sana, rayuan, saya tak pernah terima message yang tak tahulah, tak boleh saya layan ataupun nak jawab. Terima kasih pun tak boleh, kerana mohon supaya saya terus kekal untuk menjalankan tugas. Kerana apa yang telah mereka lihat mungkin dalam setahun ke lebih, 17 bulan lebih kurang, mungkin mereka agak faham bahawa tugas dan tanggungjawab yang saya terpaksa pikul agak luar biasa in most difficult of times, in unprecedented times. Namun kerana itu adalah satu amanah, kita cuba buat apa yang saya fikir terbaik untuk negara. Saya tidak nak orang kata mencerita panjang, tapi dalam tempoh sependek itu, dan saya mungkin adalah Perdana Menteri yang paling pendek memegang jawatan, saya kira saya telah buat apa yang saya fikir diperlukan untuk menyelamatkan nyawa rakyat jelata, menentukan mereka ada makanan di atas meja dan nyawa mereka selamat. These are very very key important aspects of life of a nation. And I think I'm mungkin kerana Allah mengangkat saya di darjat ini untuk tujuan itu agaknya. Now alhamdulillah, di penghujung journey yang saya hadapi pada hari ini, kita dah lihat usaha yang saudara-saudara telah buat bersama saya di PMO, dan apalagi seluruh penjawat awam yang ada di semua peringkat di negara kita,
I think we have come to some success. Vaksinasi luar biasa. Dah diunjurkan pada Oktober hampir sampai ke herd immunity. Kuala Lumpur semalam saya dengar pun dah mencecah tahap full herd immunity, lebih 80% dewasa telah disuntik. Jadi ini satu pencapaian yang agak luar biasa. Some countries are still struggling to get vaccine. We have got more than enough. Itu strategi saya. Dan waktu mana belum mula kita nak mencari vaksin belum ada, rupa-rupa dah ditemui, maka saya telah buat satu keputusan luar biasa untuk membuat pesanan beli vaksin menerusi COVAX facility. Ini satu badan yang terbentuk untuk membantu negara-negara miskin. Jadi walaupun kita bukan negara miskin, dia menawarkan kita, jadi kita beli vaksin. Di waktu itu tak ada tahu harga pun. Saya buat keputusan arah pada Mosti, Menteri Mosti KJ, buy. So I think we did the right thing. Dan lepas itu, apa saja yang ada, beli. Negara lain kadang-kadang lupa nak beli. Kita tahu ada negara lebih maju daripada kita, terlupa nak beli. Ataupun dia fikir dia terselamat. Dan bila dia menghadapi masalah bencana, pandemik, mereka terkial-kial mendapatkan vaksin. Alhamdulillah. Itu cara saya bekerja. Memang tak banyak cakap. Muka pun tak handsome macam tuan-tuan. Kalau di sini saya yang paling tua dah, 74 dan masuk 75. Tapi masih boleh tegak berdiri lah. Sebab itu, bila dah sampai sekarang ni lah, kerana nampaknya di luar sana ada pihak yang agak gila kuasa. Dalam keadaan orang susah, tak pernah saya lihat manusia di Malaysia ni susah sebegitu rupa. Saya turun ke lapangan, balik ke kawasan lagi tu, saya bekalkan ayam, daging, ikan, sayur, which I have never done in the whole of my career as ahli parlimen di situ, di Pagoh. Pasal pada waktu-waktu biasa, ini biasa boleh diuruskan oleh keluarga sendiri, kecuali kalau yang termiskin. Tapi saya tak pernah buat. But this time around, I went down there, packets of thousands of this so-called fresh ration dihantar. Why? Dia dah tak ada duit lagi. Nak makan pun tak ada. Saya rasa bertanggungjawab lah, because I'm the Prime Minister. Tetapi kalau kata saya yang bertanggungjawab kerana saya tak buat apa-apa, tu tak betul lah. We tried, but it is a staff. Lockdown tak henti-henti sampai sekarang. Saya tak tahulah, saya dah lupa berapa kali dah lockdown. Tapi lockdown tak pernah lock up. Pasal mana kita terpaksa buat begitu. Nyata ada pihak kata kurang berkesan, but it has effect on saving a lot of life as well. Now, kita dah announce malam yang terakhir lah agak, Dato' Ainun release my decision to open up more. Dan berterusan nanti sampai ke hujung sebelum akhir tahun, semua sektor ekonomi boleh terbuka. So it's just about 1 year that we struggle. And 1 year we achieve. That is, I think, a record of sort. Ini saya terpaksa lah mendabik dada sikit. Pasal tak ada orang nak puji saya pun. Dan saya tak minta mereka memuji saya. Pasal kita tahu apa yang kita buat. Tak pernah abai. COVID ini dah sejak awal lagi kita hadapi sampai sekarang. Jemaah menteri yang saya bentuk dan kerajaan yang telah terbentuk selama ini, kerja tak ada apa. COVID. Siang malam. Pagi, subuh, tengok berapa data, angka. So if people say that we did not do what we should be doing, I think they are wrong. But saya tak cakap soal itu, tapi saya nak menyatakan terima kasih kerana sejak saya menjadi Perdana Menteri, mungkin saya tak dapat jumpa semua. Jumpa adalah kumpulan-kumpulan but sekaligus begini. But I recognize that you have been working as good and hard as possible.
ya, dalam keadaan yang susah, kadang-kadang work from home, tapi di PMO ni saya fikir sebahagian besar pun tak work from home because you have to be here because it is the nadi negara. Segala apa yang kita ungkapkan di sini didengar oleh rakyat seluruh Malaysia. Apa yang kita lakukan di sini, baik langkah kita, tutur kata kita, bahasa kita, semua dinilai oleh rakyat. Tak jawab telefon pun orang marah-marah kita. Jawab panjang-panjang pun satu hal juga. Tak tengok file, ada satu hal. Menjawab apa yang mereka tuntut, satu hal. Saya dah berada dalam kerjaan ni dah hampir tak tahu berapa tahun. Dekat hampir 44-45 tahun katanya. Dah dua kali patut pencen. But whatever it is, so I know in and out. Sebab tu kalau saya memimpin mesyuarat Jemaah Menteri, sebahagian besar daripada portfolio yang ada di hadapan saya oleh menteri-menteri itu saya tahu. Not semua tidak, tapi sebahagian besarnya. So that has given me a lot of orang kata pengalaman yang boleh membantu untuk saya menguruskan negara. So as you can see, I think pentadbiran kerajaan kita walaupun dalam keadaan sukar masih mampu untuk diteruskan. Kita meneliti bagaimana kita nak membantu rakyat dan kesan COVID ni cukup mendalam dari segi rakyat secara individu ataupun ekonomi secara menyeluruhnya. So there's a lot of work that need to be done. Tetapi agaknya pagi tadi lepas subuh bersama jemaah dengan isteri saya, duduk biasa begitulah, after subuh duduk sekejap, about 5 to 10 minit duduk berbual. And she told me, "How do you feel?" I said, "I feel relief that this burden that is on me as Prime Minister now is no more after today." And bila letak atas bahu ni, macam saudara juga ada jawatan, ada amanah. Itu berat. Sebab tu saya kena buat betul. Betul pasal bukan saya rasa betul, tapi Allah kata ini yang betul. That's key. You don't do what if you think is right, you do what is right. So there's a difference there. You must think this is right, but Allah kata itu tak betul. Saya berpandu pada itu. Soal rasuah tak boleh. Bukan pasal tak boleh, kerana tak boleh. Sebab hukumnya haram. Orang mencuri duit, tu hukumnya salah. Rompak, itu juga tak boleh. Sebab tu saya tegak berdiri istiqamah atas dasar prinsip undang-undang dan hukum. Mungkin luar biasa lah. Bukanlah saya kata saya begitu, orang lain pun ada juga buat begitu. Tapi ramai juga yang lupa. Sebab tu saya sanggup bercakap dan berkata apa yang benar. Ya. Walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Kata yang benar walaupun itu pahit. So this is a prinsip yang saya ada. Saya tak tahulah saudara nak ikut ke tidak. Sebagai pengata akhir ni, itulah nasihat saya, that we here, ini perjalanan kita ni laluan je atas siratan mustaqim. Nak sampai ke mana? Ke sana tu, jannatun na'im. Jadi pertimbangan kita ni bukan duniawi. Sebab itu bagi saya, hilang jawatan Perdana Menteri itu duniawi. Saya tak boleh bawa ke mana pun. Mungkin adalah penulis sejarah tulis kat dia punya keynote, kaki, apa dia orang kata, bawah, footnote, that this once Prime Minister ni nama dia Muhyiddin Yassin atau Mahyuddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8, inilah yang dia buat. Mungkin dia punya para, dia punya buku apa, dia punya bab tu mungkin kecil je, besar saya tak lama kan. But I think I should be proud that we have tried. So it's question of principle. I must tell you, important. Do what
Allah says right. Don't do what Allah says not right. Fight against evil. Ya, itu pokoknya. Jadi kalau kita berpegang pada hukum sebegini, insyaAllah hidup kita selamat. Waktu saya ditendang, ni kursi ni kau boleh bercakap, buka Swiss, situ Datuk Najib, sini saya. Lepas apa-apa tak sampai setengah jam, ditendang saya keluar. Balik pejabat TPM, panggil ni semua ni, ni sahabat saya dah tak kira macam pegawai lagi dah. Ha? Tak lama saya duduk, cakap, sorry, we have to pack up. I just met Najib, he sacked me. Lepas tu saya tukar meja macam ni. Mungkin pegawai pun cerita, Tan Sri tak ambil lama masa, ada orang tunggu sampai satu hari nak clearkan pejabat. Saya ambil satu buku novel yang dibagi oleh kawan, tak mana siapa nama kawan tu. I have nothing secret in my table or in my laci. Ada surat-surat rahsia apa, tak ada, tak ada. Because I don't think I need to do that. Maksud saya tadi, clear cepat, habis. So, because we know we did not do anything wrong. So, here again today, tak tahu lah sejarah macam itu. Burang balik, saya datang balik ke pejabat ni. Jadi, that is what his apa kehidupan is all about. What goes up, maybe must come down, but what goes down now, insyaAllah I'll come back. So pesanan saya tak ada banyak lah. Just do what you think is best. Saya tahu saya pernah jadi pegawai, penolong pegawai daerah pun. Jadi tanggungjawab kita di zaman susah ni amat besar dan paling sukar. But trust me, you can do it. I have great respect and confidence in all civil servants because I was there before. Short, 3 years. Lepas tu saya resign. Masuk swasta. Tak fikir nak jadi Perdana Menteri pun satu hari. Allahu Akbar. Jadi sebab tu, do what you think is best. Kalau ada kesilapan kerana saya tak berpeluang untuk berjumpa selalu, but saya fikir kumpulan-kumpulan kita jumpa setiap-tiap kerja yang saya lakukan, saya appreciate. And to a certain extent, a large extent, people know that the PMO is one of the prestigious department in the country with the Prime Minister as a head of the department and doing what we believe we need to do for the sake of the nation. Every single thing that we decide has a lot of implication, not to just you or to just here, Putrajaya, but the whole country. So if you bear that in mind, then you can imagine this big task that you have ahead is very, very important to make sure that our mission will succeed. Jadi sebab itulah saya nak menyatakan rasa terima kasih. Minta maaf kalau banyak kekurangan waktu saya berada di sini dan mungkin ada kesilapan, kesalahan apa-apa, saya mohon maaf pada saudara sekalian. So, terima kasih. I have to say goodbye after this. Thank you. Assalamualaikum. Kita cakap sikit je Tan Sri. Orang selalu tanya saya pengalaman bekerja dengan Tan Sri bekerja. Saya selalu cakap Tan Sri ini adalah seorang yang seorang yang tegas, seorang yang berpendirian. Tapi seingat saya Tan Sri tak pernah marah. Kita bukan tak buat silap, ada kita buat silap. Tapi Tan Sri tak pernah marah. Tapi bila saya rasa kalau Tan Sri marah tu kita kena figure out. Bagi Tan Sri happy or not happy. But you get things done. Whatever you want people to do, people do it. And to me, this is the characteristic of a charismatic leader. People do what you want them to do because people respect you. You earn their respect. And that's why you lead them, Tan Sri. So saya nak pergi pesan lah kepada sahabat-sahabat saya ini. Nantinya akan balik ke jabatan masing-masing. Itu jadi ketua di jabatan masing-masing. You have to emulate
kasih Mosebius gitu. You have to be proud that you have the opportunity to serve this great man. Tak semua orang ada diberi peluang Allah Subhanahu Taala untuk berkhidmat pada seorang pemimpin negara yang begitu berprinsip, yang jujur, yang ikhlas dan disukai oleh rakyat. Dimulalah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Baca. Ya, kami akan setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kekuatan, ketabahan, kecekalan kepada pemimpin yang kami hormati, Yang Muhammad dan Sri Muhyiddin Yassin, memimpin kami dalam zaman yang sukar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pemimpin kami ini telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh amanah, penuh berintegriti dan penuh bertanggungjawab. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berikanlah peluang kepada kami untuk terus menikmati rahmat-Mu, ya Allah, untuk kami terus dipimpin oleh pemimpin kami yang amat kami hormati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, Engkau berikanlah rahmat kebijaksanaan pada kebawah dulu yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong untuk membuat satu keputusan tepat bagi kebajikan rakyat dan negara kami. Thank you.